Ini adalah kuda-kuda yang akan dipasang pada bagian atap greenhouse. Ya, beginilah kondisi konstruksi yang belum kita pasangi atap kuda-kuda. Proses pemasangan kuda-kuda dengan menggunakan tiang derek sederhana yang kita rangkai dengan menggunakan besi sepanjang 6 meter, kemudian kita rangkai sebagai alat sederhana untuk menderek kuda-kuda sebelum dilakukan pemasangan. Proses pada hari ke-6 dengan greenhouse ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter dikerjakan dengan 5 orang. Sudah sampai mendirikan kuda-kuda dengan kondisi kuda-kuda dua rumah yang digabungkan menjadi satu. Yang di depan adalah proses pembuatan lubang untuk pengecoran tiang yang akan dibangun sebagai beranda yang akan difungsikan untuk rumah tandon dan juga tempat untuk melakukan penyemaian.